Udah. Dua perangkat yang kami rancang yaitu publisher dan subscriber. Pada publisher akan membaca nilai kelembaban tanah dan kemudian dikirimkan kepada broker lalu diterima oleh subscriber. Subscriber menerima pesan apakah tanah tersebut lembab atau kering. Jika tanah tersebut kering, maka subscriber akan menyalakan pompa air untuk melakukan penyiraman tanaman sampai dengan tanah tersebut dirasa lembab atau cukup basah. Saya akan menjelaskan mengenai kode program yang sudah dibuat sebagai publisher. Saya menggunakan SSID MTSN 2 Cirebon dengan password 1-9 dan alamat brokernya 10356206108. Pada fungsi loop, jika kelembaban lebih dari 600, maka akan mempublish topik sekolah lantai 1, taman kelembaban dengan pesan lembab. Namun jika kurang dari 600, maka akan mempublish topik sekolah lantai 1 taman kelembaban dengan pesan kering. Saya akan menjelaskan mengenai kode program yang sudah dibuat sebagai subscriber. Saya menggunakan SSID MTSN 2 Cirebon dengan password 1-9 dan alamat brokernya adalah 10356206108. Lalu pada fungsi callback, saya menggunakan topik sekolah
nafas adalah mati, maka pompa akan mati. Kemudian, untuk mengendalikan pompa dari sensor, saya menggunakan topik sekolah lantai 1 taman kelembaban. Jika pesan yang didapat adalah lembab, maka pompa akan mati. Dan jika pesan yang didapat adalah kering, maka pompa akan menyala. Saya akan mendemokan perangkat publisher. Di sini saya mengasumsikan air sebagai pot tanaman. Jika tanah itu basah, maka di aplikasi akan menginformasikan lembab. Jika tanah itu kering, maka di aplikasi akan diinformasikan kering. Saya akan mendemokan perangkat subscriber. Saya akan mengendalikan pompa penyiraman tanaman melalui aplikasi MQTT Dashboard. Saya akan menyalakan pompa penyiraman tanaman melalui MQTT Dashboard. Saya akan mematikan pompa penyiraman tanaman melalui aplikasi MQTT Dashboard. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.